إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ مَعَشْرُ مُسْلِمِينَ Jamaah Jumat Rahimakumullah. Suasana saat ini di negeri kita semakin genting, semakin mencekam, tetapi seharusnya kita tidak usah ikut-ikut panik. Para jamaah, kalau kita ikuti berita di luar negeri, justru mulai mereda. Tetapi memang di negeri kita ini semakin menggeliat. Menurut data terakhir kemarin, para jamaah, orang-orang di seluruh dunia ini yang terinfeksi COVID-19 ini sebanyak 220.313 orang. Dari sekian banyak itu, yang meninggal 8.983. Dan yang sembuh cukup banyak, 85.769. Tidak usah khawatir. Di Indonesia, para jamaah, berita kemarin yang terinfeksi mencapai 309 orang, yang meninggal lumayan 25 orang, dan yang sembuh masih sedikit 15 orang. Artinya penanganan di negeri kita ini harus kita sadari masih cukup lamban. Tapi kita doakan kepada para petugas dan kita semua yang punya kemampuan ikut mengkondisikan agar wabah ini tidak semakin meluas dan merajalela. Para jamaah, bagaimana konsep Islam menangani ketika ada wabah? Minimal ada 6 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan lockdown. Artinya, apabila di sebuah tempat atau wilayah sudah jelas ada berita terkena wabah, maka kita tidak boleh masuk ke sana. Dan yang tinggal di sana tidak boleh keluar, dikunci. Itu namanya lockdown. Model begini, para jamaah, oleh Nabi sudah diatur. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, para jamaah, Nabi mengatakan, "Faidha sami'tum bitta'un." Apabila kamu mendengar berita ada wabah di sebuah tempat, "Fala tadkhulu 'alaih," jangan sekali masuk di sana. Jangan. "Wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha," dan apabila di sebuah tempat terjadi wabah dan kamu sudah di situ, kamu yang tidak boleh keluar. "Fala tafirru minhu." Ini konsep dari Nabi yang oleh orang sekarang disebut dengan lockdown. Dan ini pernah dipraktekkan Umar bin Khattab pada tahun 18 Hijriah. Satu dari Madinah, Umar bin Khattab dengan rombongan mau ke Syam, sekarang Syria dan sebagainya itu. Ada berita dari gubernur Ubaidah bin Al-Jarrah bahwa Syam sedang terjadi wabah menular yang ganas. Dan saat itu, para jamaah, Umar kemudian mengambil sikap, kalau begitu kami tidak jadi masuk ke situ. Ini namanya sikap yang terkait dengan istilah lockdown tadi. Jadi tidak boleh masuk, dan di dalam tidak boleh keluar. Dan para jamaah mencatat sejarah, dari peristiwa wabah itu meninggal dunia tidak kurang dari
20 juta, sangat besar, hampir separuh penduduk negeri Syam saat itu. Ini yang pertama para jamaah, khatib tidak perlu panjang-panjang sekarang. Yang kedua adalah model karantina. Model karantina artinya begitu diketahui ada orang sakit, segera dimasukkan ke sebuah tempat khusus dan tidak boleh dicampur dengan yang sehat. Ini ternyata ada konsep dari Nabi, hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi menyatakan, la yuridanna mumridun ala musikhin. Jangan sekali-kali dicampur baur antara yang sakit dengan yang sehat. Jadi perlu dikarantina yang sakit supaya lebih fokus penanganannya dan yang sehat tidak tertular. Inilah kira-kira yang oleh Ta'mir Masjid An-Nur diupayakan. Bagaimana? Karena kita ini tidak tahu persis siapa di antara kita yang terkena virus, apakah ada atau tidak, sehingga ini hanya masalah kehati-hatian. Kemudian para jamaah, konsep yang ketiga adalah social distancing. Ini yang sedang marak sekarang. Artinya membuat jarak seperti sekarang ini. Konsep seperti ini para jamaah sudah dinyatakan oleh Nabi, la dararo wala diror. Kamu jangan berbuat yang membahayakan dan juga jangan menimbulkan bahaya. Sebab kalau dekat, tersentuh tangan kita satu dengan yang lain, pas membawa virus, nanti bisa membahayakan bagi orang lain terkena virus juga. Dan ini pernah dilakukan oleh Amr bin As. Setelah Syam tadi terkena wabah, lalu Amr bin As diangkat jadi gubernur, mengambil kebijakan. Kebijakan sangat menarik para jamaah. Dikatakan beliau, tafarraqu min hadzal wajah, hendaklah kalian berpisah-pisah dan lari ke gunung untuk menyendiri. Sebab kata Amr bin As, virus itu seperti api yang hendak membakar. Kalau api ini disuguhi oleh kayu bakar atau barang-barang kering, jelas akan dibakar. Tapi kalau api ini dijauhkan dari barang-barang yang bisa terbakar, maka api akan dalam waktu dekat padam dengan sendirinya. Makanya ini konsep Islam sudah cukup, tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Kemudian yang keempat para jamaah, dalam keadaan seperti ini, jangan lupa perbanyak sedekah. Sedekah, sedekah. Karena sedekah itu salah satu cara bagaimana menghindari sebuah bala atau bencana. Kemudian yang kelima para jamaah, berdoa. Berdoa. Banyak sekali konsep doa untuk menghindari wabah. Banyak sekali. Satu saja saya sampaikan pada kesempatan Jumat ini. Nabi mengatakan, bacalah di waktu pagi 3 kali, sore juga 3 kali dengan bacaan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Barang siapa membaca ini, maka la tadurru syai'un, dia tidak akan tersentuh oleh bahaya apapun. Ini sabda Nabi, hadis sahih. Dan yang terakhir para jamaah, tawakal. Tawakal. Kalau kita sudah berusaha kok masih terkena, bahkan punya meninggal, ikhlas saja. Karena apa? Nabi menjamin orang yang meninggal dalam keadaan terkena wabah mati syahid. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi menyatakan asyhadu khamsatun, mati syahid itu ada 5. Yang pertama al-mat'un, mati karena wabah. Yang kedua al-mabtun, orang yang sakit perut lalu meninggal. Yang ketiga wal-horik, mati karena tenggelam. Yang keempat wasahbul hadmi, orang yang meninggal karena tertimpa benda atau barang-barang yang berat sehingga dia mati. Dan yang keempat wasyahid fisabilah, jihad fisabilah, meninggal itu juga mati syahid. Jadi para jamaah, tenang saja. Tenang saja. Kalau toh ini sudah waktunya kita meninggal, kita pasrah dan kata Nabi, mati syahid. Demikian para jamaah, khutbah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan menginspirasi dan menenteramkan hati kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Para jamaah, sekali lagi khatib mengingatkan, mari kita hadapi musibah ini dengan tenang, karena kata Nabi bahwa wabah diturunkan adalah untuk peringatan bagi hamba-hamba, bagi hamba-hambanya, bagi kita semua. Makanya sedapat mungkin wabah ini membuat kita harusnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak mohon ampun kepada Allah, kita tingkatkan amal-amal soleh, dan kita lakukan yang terbaik sehingga andikan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر.